La Casa del Brito, sebuah rumah hantu yang terletak di Caracas, Venezuela telah menjadi rumah hantu paling menakutkan di dunia. Reaksi pengunjung yang hadir akan berlari keluar dengan muka ketakutan seperti dikejar hantu. Mereka terjatuh, menjerit, merangkak dan ada juga yang pingsan sampai kena panggil ambulans. Ada juga yang muka terkena cat merah, baju basah dan pelbagai lagi reaksi mereka. Lelaki atau perempuan, semua akan menjerit dan tercungap-cungap bila keluar. Saya rasa mesti ramai yang terkejut sebab hantunya menakutkan. Tapi, betul ke menakutkan? Dalam video berdurasi 8 minit, seorang YouTuber lelaki telah mencuba masuk rumah hantu ni. Sebelum masuk, pengunjung akan diberitahu bahawa mereka kena follow bunyi loceng dan kena selamatkan Santa Claus. Kita boleh tengok yang memang hantu-hantu di dalam itu akan cuba memeranjatkan pengunjung. Kalau anda jenis cepat melatah atau terkejut, memang akan terjerit-jerit dalam tu. Tapi saya tak tahulah kalau rumah hantu ni berada dekat Malaysia, adakah mereka akan terima reaksi yang sama? Anda rasa bagaimana? Adakah anda rasa rumah hantu ni menakutkan? Cuba komen dan share video ni dekat kawan-kawan. Saya Akilah dalam segmen Nak Tahu Tak.